Nah, ini dinosaurus lagi berlalu lalang di sini. Notice boat ram apa nih, waiting lane. Jadi ini kita, wow guys, ikan gede banget. Wow, ini sepertinya cukup dalam ya. Tapi di sini apa yang terjadi? Di depan ada laba-laba monster, guys. Ada Spider-Man. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel YNX Gaming. Oke, kemarin kita terakhir sampai sini menggunakan bus pariwisata Gunung Harta Tronton ya. Cukup kesulitan karena busnya panjang sementara jalannya sempit guys. Nah, kali ini kita lanjutin lagi perjalanan pariwisata di kebun binatang ini menggunakan Daihatsu Luxio guys, dengan penumpang yang sudah full. Let's go guys, kita berangkat. Ini ada sirine ambulannya guys. Sementara di depan sudah dipasang strobo. Benar juga bisa dipasang strobo ambulan. Cuman aku pasang crossbar aja nih sama roof rail ya. Jadi kemarin tuh ada jalan lanjutan ternyata guys. Karena kita sampai sini waktu itu sore-sore, jadi nggak kelihatan jalannya. Nah, ini dinosaurus lagi berlalu lalang di sini. Macam tak betul je budak ni. Jadi kita harus hati-hati kalau kita kena seruduk dinosaurus. What? Auto mental mobil kita guys. Nyawa taruhan. Apa lagi mobil kecil kayak gini. Jalannya masih di atas sana ya. Kita naik dulu nih. Wih, gasruk coy. Maklum mobil kecil. Bannya juga udah pakai ban kecil nih. Jadi rawan gasruk. Nah, ini dia jalannya guys. Jadi ini jalannya ketutupan kayak ranting-ranting gitu ya. Kita telusuri aja nih. Seperti ini arahnya ke kiri dulu. Suaranya makin seram guys. Nah, ini ya jalannya ya. Oke, lanjut. Kita sambil perhatikan kanan kiri ada apa guys. Ini masih kosong ya. Cuma di depan terlihat sebuah pantai dengan pohon kelapa yang bagus. Terus. Lanjut terus. Ini kemana nih? Kanan kiri, kiri sepertinya. Ikutin jalan ini aja guys. Jadi di depan situ tuh kayak ada gunung berapi guys ya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri di atas itu gunungnya meletus, keluar asapnya ya. Itu abu-abu itu adalah asap gunung guys. Oke, kita ke kanan. Nah, ini dia guys jalannya guys. Sebenarnya kayak gini guys. Terbuat dari batu underlah ya. Cuman kemarin nggak kelihatan sore-sore guys. Jadi kita sekarang lanjutin lagi nih. Ini pohonnya kok mengerikan sekali guys. Pohon apa nih guys? Beringin guys. Ada pohon beringin ya di sini ya. Kemudian di sini ada gapuranya guys. Nah, ini dia gapuranya guys. Ini gapura khas banget Jurassic Park ya. Oh, sepertinya di depan ada billboard atau warung ya. Dan di kiri sini ada kayak bangunan. Oh, tower guys. Tower yang sudah lama terbengkalai ya. Sampai lumutan guys, sampai tumbuh rumput ya. Nah, ini apa nih guys? Kita coba maju ke sini. How to use the raft. Oh my god. Jadi ini ada rakit ya. Ini tutorialnya bagaimana menggunakan rakit. Notice boat ram apa nih, waiting lane. Jadi ini kita, wow guys, ikan gede banget. Macam tak betul je budak ni. Teman-teman bisa lihat nggak tuh, ada ikan gede banget. Ada dua ekor ikan besar-besar guys. Gila, monster. Ini karena apa guys, monster banget nih. Jadi ini kita baca dulu tutorialnya ya. Load your vehicle on the raft. On the raft ya. Keep your engine running. Watch out on piranha. Oh, piranha coy. Unload your vehicle the dog. Aduh, ini nggak ngerti aku yang terakhir guys. Pokoknya intinya kita yang suruh naik sana. Ini kalau teman-teman pernah main game The Raft ya kayak gini guys. Ya ada rakit-rakit kayak gini. Oke, kita coba masuk sini. Tapi rakitnya mana coy? Wah, perahu kecil itu kan nggak mungkin guys. Kayaknya nggak mungkin naik perahu kecil itu ya. Itu kalau orang mungkin bisa guys. Ini kita bawa banyak orang nggak cukup di situ guys.
bawa mobil kan nggak mungkin ditinggal mobilnya guys. Jadi kayaknya kita harus menunggu kapal dulu guys ya di sini. Kita tunggu kapal atau rakitnya ke sini. Kayaknya rakitnya habis ngantar penumpang ke sana guys. Jadi kita tonton dulu nih ada ikan piranha yang super besar. Ini ikan piranha gede banget guys. Duri-durinya kayak ikan industriar ya. Wow, serem banget suaranya guys. Ini suara ikan atau suara dinosaurus ini guys? Oh my god, sini ada 2 ekor ya ikannya ya. Tapi dia kok mengarah ke sini guys. Kita agak minggir dulu ke sini. Wah, ngeri guys. Up. Ini mesin nggak boleh dimatiin. Ikannya ke kiri guys. Mengerikan sekali piranhanya menggoyang-goyang mobil ini guys. Wah, gede banget. Yang ini lebih besar ya daripada yang itu ya. Gila guys. Dulu kita pernah main di map ini ketemu buaya yang super besar. Oh my god, di depan itu ada rakit arah kesini guys. Teman-teman bisa lihat nggak tuh? Dari kejauhan sana ada rakit arah kesini guys, jalan guys. Tapi rakitnya tidak ada yang mengendalikan guys. Ini gimana cara naiknya nih, kita lihat aja nanti guys. Apakah bisa mobil ini naik rakit di depan itu guys? Dia udah OTW kesini tuh ya rakitnya. Sementara ikannya udah mulai menjauh ke sana tuh. Wow, makin kelihatan guys, saking besarnya sampai setengah badan doang yang kelelep ya. Gila nih ikannya gede banget. Oke, di dani rakit ya guys, datang ke sini guys. Kita OTW. Oke, kita dijemput sama rakit yang cukup besar. Op. Lo kok bablas, coy? Rakitnya gimana maksudnya nih, guys? Kok malah bablas, coy? Wah, nggak bener nih rakitnya, guys. Kok dia bablas ke sana, guys? Bukan tujuan ke sini mungkin ya, atau dia muter dulu ke sana, guys? Jadi kita tunggu dulu, guys ya. A few moments later. Oke, dia sepertinya muter di sana ya. Ini dia arah ke sini lagi nih. Kita tunggu ya. Guys, kita nah, guys. Akhirnya kita naik juga, guys. Oh, no. Jadi kita harus jalan guys. Oh my god. Oke, kita bisa naik guys. Jadi kita harus jalan ya ini ya. Jadi mobilnya sambil digas ya. Tadi aku jatuh guys. Oke, kita imbangin. Jadi cara naiknya kayak gitu guys. Kita harus mengimbangi perjalanan rakit ini guys. Kalau kita nggak ngegas atau masukin gigi, ini kita bakal jatuh ya. Oke, sekarang aku paham guys. Cukup mudah ya. Ini aku pakai gigi satu. Kalau teman-teman mau naik, wajib pakai gigi satu ya, biar nggak terlalu cepat mobilnya maju. Nah kayak gini guys, kalau kita diam ini mobil kita bakal jatuh. Kayak gini guys caranya guys. Ada ikan lagi sih guys. Siap-siap kita turun. Laba-laba besar sekali. Siap-siap turun coy, turun coy. Turun coy, turun coy. Oke, kayak gitu guys, sore guys. Berhasil guys. Gila ada ikan piranha juga di sini guys. Ini ikan gede banget. Ini banyak banget di sini. 1 2 terus tadi di sana 1 ya. 3 ikan piranha di sini guys. Wow, ini sepertinya cukup dalam ya. Tapi di sini apa yang terjadi? Di depan ada laba-laba monster guys. Ada Spider-Man monster. Wah. Gimana cara lewatnya guys, kok kayak gini guys? Kamu nanya, bertanya-tanya. Nah, ini dia balik lagi nih, kita minggir dulu ya. Jadi bisa dinaikin rakitnya guys. Waduh guys. Ini gimana guys? Oke, gas, lari. Kita nanti diseluduk sama laba-laba super besar guys. Mengerikan guys. Kalau teman-teman pengen lihat, aku tunggu nih, di sini nih. Hilang deh guys. Ya udah, lanjut aja. Kalau mau lihat laba-laba yang besar itu di episode sebelum, itu dia guys. Kesini guys, kesini. Tuh banget guys. Episode yang dulu itu pernah ya kita pakai Trukino ya. Silahkan tonton video sebelumnya guys. Itu bisa menghancurkan truk kita guys. Kalau kena tubruk guys. Mundur coy, kena pohon coy. Wup. Suaranya mengerikan sini guys. Oh my god.
Ini wisata paling ekstrim di game MS2, guys. Ini ada apa lagi, guys? Wow, kok banyak T-Rex di sini, guys? Wow. Oh, ini baru T-Rex, guys. Dia konvoy, guys. T-Rex ini, guys. Lihat mana, guys? Yes, awas, guys. Ini kalau kita maju nih, auto kena seruduk, guys. Dia muterin ini, guys. Jalan ini, guys. Terus kita lewat mana nih, guys? Awas. Oh, kayaknya gini, guys. Kita ngikutin ekornya dia, guys. Muter, guys. Oh iya, guys. Bener, guys. Kayak gini, guys. Dia muter ini nih, guys. Kalau kita slip di sini, kena seruduk kita, guys. Bentar, guys. Sabar, guys. Nah, dia cuma muterin itu ya. T-Rex yang ini tidak mengejar mobil atau orang yang lewat sini, guys. Dia cuma menjaga prasasti itu. Yo, lanjut lagi. Hati-hati, ini ada apa lagi nih? Oh, nggak kelihatan jalannya nih. Nah, ini kita ke kanan ya. Lanjut. Oh, akhirnya, guys, kita ketemu jalan yang enak ya. Tadi tuh jalannya nggak kelihatan. Kita harus meraba-meraba dan ketemu Hiranha dan macam-macam, guys. Itu ada gerobak apa ya, guys? Wah, ada mobil rongsok juga, guys, di situ, guys. Oh, bengkel. Bukan mobil rongsok, guys, bengkel, guys. Jadi di sini ada bengkel, guys. Ternyata ini bangkai pesawat, coy. Oh my god. Akhirnya kita bisa servis juga di sini, guys. Mobilnya sementara kita servis dulu ya, karena tadi sempat jatuh pas naik ini rakit ya, atau raf. Kayaknya kita perlu kuras tangki bensin ini, guys. Ya, hari ini kita sampai di sini dulu, guys. Lanjut lagi di next video ya. Mungkin kita coba dengan kendaraan lainnya atau mau pakai ini, guys. Silahkan komen di bawah. Lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.